Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi baru ya, sudah ke bab lingkaran. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam bangun geometri lingkaran. Baik anak, sebelum kita ke pembelajaran, kita awali dengan doa awal pembelajaran. Ilahadil Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi wa ahlil baidil kirami wa ilahadradin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ilahadradin Syekh Hasyim Asy'ari summa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talimidina wa walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzugni fahma wa ja'alni minas solihin. Selanjutnya kita baca sholawat nariyah. Semoga niat kita tolabul ilmi ataupun hajat kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfariju bil ghurab wa tughdu bil hawa'ij wa tunalu bihi ragaim wa husnul hawatimi wa istasqal amamu bi wasihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli maqlumillah. Amin. Baik anak-anak, Pak Imam ingatkan lagi, sebelum kalian mengikuti video pembelajaran, kalian siapkan alat tulis. Nanti ketika kalian menyimak video, jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting sehingga kalian bisa mempelajari kembali di lain kesempatan. Baik anak-anak, silakan menyimak video pembelajaran berikut ini. Kita mulai pembelajaran luas lingkaran. Konsentrasi, kita belajar luas lingkaran. Untuk pembelajaran ini hanya luas lingkaran ya. Yang dimaksud mencari luas lingkaran itu kita mencari luas area dalam lingkaran. Jadi misalkan ada lingkaran dengan pusat O seperti ini. Nah yang diarsir daerah ini yang akan kita cari luasnya berapa begitu. Jadi bagaimana cara mencari luas area dalam lingkaran begitu. Nah, caranya langsung saja Pak Imam memberikan rumus ya, rumus luas lingkaran ya. Saya ingatkan kembali di lingkaran itu ada bagian lingkaran jari-jari atau R ya. Nah, itu jarak dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran itu R. Nah, itu yang akan kita gunakan ya. Jadi, rumusnya luas lingkaran adalah diingat-ingat pi dikali r dikali r. Atau banyak juga buku yang menuliskan pi dikali r pangkat 2 atau r kuadrat begitu. Artinya r pangkat 2 itu ya r dikali r begitu. Nah, saya ingatkan kembali, pi di sini pi ya, huruf Yunani ya. Itu bisa 22/7 atau 3,14. Kapan kita gunakan 22/7 kalau R-nya kelipatan 7 atau bisa dibagi 7? Sedangkan kalau kita gunakan 3,14 itu kalau R-nya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7 begitu. Saya ingatkan kembali ya, jadi R itu jari-jari. Nah, yang perlu kalian ingat juga ya, kadang di soal itu diketahuinya bukan R tapi diameter.
Nah, saya ingatkan kembali bahwa diameter itu 2 kali jari-jari. Atau kalau dibalik, R itu berarti setengahnya diameter. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Kalau dibalik, berarti R itu setengahnya diameter, begitu. Atau diameter dibagi 2. Jadi setengahnya itu sama aja dibagi 2, begitu. Ini diingat ya. Jadi misalkan, kalau misalkan diameter lingkaran itu 40 cm ya, gitu. Maka R-nya adalah setengahnya 40, atau 40 bagi 2 ya. Setengah dikali 40, berarti setengahnya 40 itu 20 cm, begitu. Kalau misalkan diameternya atau di 70 cm, berarti R-nya adalah 70 bagi 2, berarti 35, begitu. Ini untuk apa? Ini untuk mengerjakan soal jika misalkan mencari luas lingkaran, tapi diketahui diameter, berarti mencari R dulu, begitu, dibagi 2, begitu. Nih, dan seterusnya begitu ya. Kalau D-nya 100, R-nya ya 50, begitu dibagi 2 aja gitu. Oke, lebih jelas kita belajar dengan mengerjakan contoh soal gitu. Tapi diingat dulu ya, ini rumusnya hanya ini. Luas sama dengan P dikali R dikali R, begitu. Nah, kita belajar contoh soal. Contoh soal, saya ingatkan, saya tulis di pojok sini ya, pojok kanan atas ini, bahwa luasnya, rumusnya hanya satu yang kita pelajari hari ini, yaitu R sama dengan P dikali R dikali R. L itu luas ya, P di, R itu jari-jari, sedangkan P 22 per 7 atau 3,14. Contoh nomor 1, hitunglah luas lingkaran pada gambar berikut. Ini ada gambar lingkaran 28, ini adalah jari-jari ya, karena jarak dari pusat ke tepi. Jadi kita tuliskan rumusnya PL sama dengan P dikali R dikali R. Karena R-nya ini adalah 28, 28 itu bisa dibagi 7 atau kelipatan 7 ya. Berarti kita gunakan P yang 22 per 7. R-nya 28, 22 per 7 kali 28 kali 28, begitu. Kita sederhanakan 7 di bawah dengan 28 di atas, bagi 7 1, bagi 7 4, sehingga 22 kali 4 itu 88 ya, 22 kali 4 itu 88 dikali 28. Saya kira ini kalian sudah bisa ya, perhitungan persusun perkalian biasa, 28 dikali 88. Perkalian ya. Jadi dilatih, kalian harus keterampilan menghitung juga harus cepat, begitu perkalian gitu. Nah, ini hasilnya adalah 2464. Jadi, luas lingkaran pada gambar adalah 2464 cm persegi. Begitu. Nomor 1 sudah terselesaikan. Sekarang nomor 2. Suatu lingkaran mempunyai panjang jari-jari 40 cm. Ingat, soal ini berarti yang diketahui jari-jari atau R ya. Berapakah luas lingkaran tersebut? Maka kita tuliskan rumusnya L sama dengan P dikali R dikali R. R-nya 40 cm, ini bukan kelipatan 7 ya. Sehingga kita gunakan P-nya 3,14. R-nya 40 dikali 40. Nah, ini terserah kalian menghitungnya, boleh 3,14 kali 40, atau boleh juga, saya kira yang lebih mudah, yang 40 kali 40 aja dulu. 3,14 dikali 40 kali 44 kali 4, 16, nolnya 2, 1600, begitu.
Nah, sehingga dihitung 3,14 dikali 1.600. Hitungnya jangan 1.600 ya, dikali 16 gitu aja dulu. Oke, ini koma diabaikan dulu, jadi 314 kali 16 ya. Perhitungan bersusun biasa. Oke, hasilnya adalah 5.024 kalau dikali 16, karena dikali 1.600 berarti dikali nolnya 2, ditambah nolnya 2 begitu. Nah, hasilnya adalah 502.400. Ini kalau dikali 314 ya. Padahal di sini dikali 3,14 ada dua angka setelah koma, berarti hasilnya dikurangi dua angka setelah koma begitu. Jadi jawabannya adalah 5.024 sentimeter persegi begitu. Ini hasilnya ya. Dipelajari pelan-pelan. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ada gambar seperti itu, lingkaran. Nah, itu bukan jari-jari ya, itu adalah diameter karena garis dari tepi ke tepi. Jadi hati-hati, itu yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter ya. Jari-jarinya berapa? Ya, yang di pembahasan tadi. Jari-jarinya ya setengahnya diameter begitu. Kalau diameternya 84, berarti jari-jarinya adalah 84 bagi 2 atau 42 berarti ya, begitu. Nah, kita kembalikan ke rumus pi dikali r kali r, sehingga karena 42 ini kelipatan 7, berarti gunakan pi 22 per 7. 42 kali 42 sama dengan, ini sederhanakan, bagi 7 1, bagi 7 42 bagi 7 6 ya. 22 dikali 6 dikali 42. Ini terserah, ini perkalian bersusun seperti biasa. Boleh 22 kali 6 dulu. Hasilnya adalah 132. Jadi 132 dikali 42 yang belum dihitung ya. Dihitung lagi secara bersusun. 132 dikali 42. Boleh kalian ulang-ulang kalau belum jelas ini ya. Nah, hasilnya di sini adalah 5.544, satuannya sentimeter persegi begitu. Saya kira tiga contoh soal ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, semoga video yang Pak Imam sajikan untuk kalian bisa kalian pahami dengan baik. Namun jika ada hal-hal yang masih dirasa perlu ditanyakan, maka jangan menunggu lama untuk segera bertanya ke Pak Imam ya, bisa melalui WA atau melalui saluran komunikasi yang lain, atau bisa juga disampaikan ketika kita pembelajaran melalui Zoom, atau juga bisa dikirimkan melalui email. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita baca doa akhir pembelajaran ya. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Pak Imam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.